mana? Satu kill. Dan sisa Jinso ya? Yap. Kita lihat hanya tersisa Jinso. 2-1 di sini. Oops, smoke kuning. Oh, baik banget Jinso. Tapi dengan ini sudah mulai diketahui posisi dari Jinso. Satu versus satu. Yap, benar info dari. Dan miss terus. Dia juga mendapatkan dia. Ah, sayang banget satu lawan satu sekarang dengan darah yang hampir sama. Yap, di sini juga Fated yang bisa kita bilang sekarang udah mengantongi 9 kill. Apakah dia dapat berhasil melakukan clutch, yo? Ya. Ini tentunya keunggulan untuk TFC tapi di posisi kali betul. Ini karena bom udah planting dan side B kita tahu itu tempatnya tertutup ya. Ya, banyak banget celah-celah untuk hide. Ya. Betul. Ini gimana pinter-pinterannya Fated sih, apakah dia di sini bisa melakukan retake dan mendapatkan clutch-nya ya? Oh, udah diketahui sama -sama. Kenapa dia keluar-keluar lagi terlalu jelas tadi? Betul. Terlalu centil menurut gue ya. Tadi kenapa harus keluar juga di sini? Kita lihat anti-frag di sini sengaja. Oh, ada sedikit error kayaknya. Jadi sedikit dia mengetik ketik dia. Yep. Bomb defused. Tapi dapat poin lagi 3 sama. Oh, tapi sayang dia harus mati dari ADQ dan sekarang 2-1 berhasil membunuh satu kill. Double kill dari XMPP dan juga V. Ini dia. Gue bilang kenapa dari Rangtel lagi ngecut banget. Miss kena hit. Baik. Ah, baik banget V. 2-3 sekarang. Masih sanggup nampaknya dari tim RRQ dia for. Nah, ini kekuatan dari IFR ya, dari RRQ ya. Di mereka mainnya itu deketan, dempet-dempetan. Jadi ketika Jake kesusahan masih ada V di sana. Baik banget. Tapi yang keras kita lihat. Baik, tapi ada V. Kita berdua. Oh. Chain headshot dari V. Dan hanya bisa Erhaf akan berduel di sini nampaknya. Satu lawan satu tapi Erhaf punya pengalaman. Erhaf punya pengalaman. Terus terang Erhaf ini adalah pemain lama juga yang tentunya punya pengalaman menangani situasi seperti ini ya. Satu lawan satu kondisinya. Ditundukin, dilihat, Oh, dapet ya. Masih dapat. Wow.